KPK akan mengeksekusi putusan Dewan Pengawas KPK kepada 78 dari 90 pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar di rutan KPK. Eksekusi berupa permintaan maaf secara langsung dan terbuka di internal KPK. Hukuman permintaan maaf secara terbuka 78 pegawai KPK yang terbukti melakukan pungli diputuskan dan akan dilakukan hari ini 26 Februari. Hukuman diberikan setelah Dewas KPK menggelar sidang etik kepada 90 pegawai terkait pungli di Rutan KPK pada 15 Februari lalu. Sementara 12 pegawai KPK lainnya diserahkan ke Sekjen KPK karena kegiatan pungli terjadi sebelum Dewas KPK terbentuk. Untuk mengetahui informasi terkini dari Gedung KPK, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, Jonah Hamunangan. Jonah pukul berapa permintaan maaf cara terbuka kepada publik akan dilakukan dan seperti apa mekanismenya kepada 78 pegawai KPK yang terbukti melanggar kode etik? Yeah. Juno, kami masih menunggu secara resmi terkait dengan pelaksanaan permintaan maaf. Tapi kami juga mendengar informasi bahwa permintaan maaf sudah dilakukan, namun secara internal. Memang kalau kita lihat dari keputusan dilakukan oleh Dewas KPK bahwa dari 90 petugas yang terbukti mendapat pungli, 78 harus melakukan permintaan secara terbuka kepada publik. Namun faktanya kami sampai siang hari ini belum melihat secara resmi adanya 78 pegawai KPK yang melakukan permintaan maaf. Meskipun ada juga selentingan kabar bahwa sudah dilakukan permintaan secara tertutup yang dilakukan dan saja ini uh, melanggar dari yang sudah dilakukan di mana harusnya dilakukan secara terbuka inilah bukti komitmen KPK sebagai lembaga anti rasuah, lembaga anti korupsi dan menunjukkan adeka terbuka secara publik. Jadi terkait dengan adanya uh, keputusan Dewas KPK ini bermula dari adanya uh, 90 petugas yang ternyata terbukti uh, melakukan pungli di Lamrutan namun memang akhirnya dipisah 78 harus melakukan permintaan maaf sedangkan 12nya ini dikembalikan kepada uh, sekretariat dikarakan uh, dilakukan sebelum terbetulnya dewas. Jadi untuk 78 tugas ini kami masih menunggu terkait dengan pukul berapa akan dilakukan permintaan maaf dan juga terkait dengan mekanisme seperti apa yang pasti pantauan kami mulai dari pagi hari sampai siang ini kami belum melihat adanya permintaan bisa terbuka dan kami sendiri juga sudah berusaha mengkonfirmasi uh, kepada Ali Fikri khususnya dari juru bicara KPK terkait dengan beberapa, kami belum mendapat konfirmasi secara resmi uh, akan Jam berapa akan dilaksanakan, khususnya permintaan secara buka, ya harus saja sebagai bukti uh, komitmen dari KPK dalam rangka untuk menjaga transparansi dan bersih-bersih, uh, khususnya dari para pegawai dari internal KPK ini sendiri. Juno? You know? Juno, you know, apa sebelumnya yang menjadi pertimbangan dari dewas KPK sehingga sanksi berupa permintaan terbuka bagi publik ini diberikan pada 15 Februari lalu? ya justru seperti kita tahu bahwa KPK sendiri merupakan uh, lembaga yang menjaga uh, jangan sampai ada tindak korupsi yang, di, yang terjadi di tanah air. Namun faktanya adanya pungli atau pungutan liar di rutan KPK ini malah adalah fakta sebaliknya bahwa terjadinya korupsi secara kecil-kecilan, yaitu pungli. Nah, itu sebabnya uh, adanya dewas atau dewan pengawas di KPK dan melakukan sidang etik yang dilakukan adalah dalam rangka untuk bersih-bersih atau sebagai pembuktian kepada publik bahwa KPK masih menjaga marwahnya sebagai uh, penjaga kebersihan atau penjaga uh, mencegah adanya korupsi yang ada. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan... Uh, secara terbuka permintaan maaf secara terbuka kepada publik yang ada ada sebanyak 78 orang dalam rangka pembuktian kepada masyarakat bahwa ini adalah komitmen nyata dari KPK dalam rangka membuktikan bahwa uh, KPK betul-betul komitmen untuk menjaga jangan sampai ada tindak korupsi meskipun yang ada di internal sendiri khususnya di uh, rutan atau di uh, rumah tahanan yang ada di KPK sendiri. Juno? Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dari Gedung KPK RI Jakarta.